Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memberikan tutorial cara melepas komponen yang berada di silinder cop atau silinder head ini Honda Beat Fi. Ya, kita langsung saja lepas baut 10 ini, baut penahan lahar. Kita lepas pakai kunci 10. Kemudian kita lepas ini pentem larnya. Kita lepas. Ini yang bagian X. Dan ini yang bagian in. Dan kita lepas non as. Kemudian kita lepas ini kancing klep. Kita tahan pakai lahar. Ya, kemudian siapkan ini bus untuk melepas kancing seperti ini. Kemudian yang satunya lagi. Kemudian lepas klepnya. Sudah bergerak. Kemudian kita lepas ini seal klep. Ya, selesai sudah cara melepas komponen yang berada di dalam silinder head ini Honda Beat Fi. Ya, terima kasih telah menonton.